Oh ya udah, ntar aja disimpan lagi. Cuma dua. Nanti setelah itu saya bagi-bagiin ya foto-foto. Iya, nanti kita bagi. Depannya bisa dicetak ya. Oke, Mulan, ini kalau kita boleh tahu, Mulan sekarang ini ibu dari 3 orang anak. Ya, nah, Mulan sendiri ketika berbagi bersama mereka nih, berbagi cerita. Kebetulan Safia ini kan kalau mau pergi pasti ngumpet-ngumpet dulu, takut Safia nangis atau apa. Tapi ketika pulang suka dimusuhin enggak sama Safia? Enggak lah. Biasanya seringannya justru dicari ya. Kalau misalnya kayak aku lagi, terutama keluar kota pasti dicari. Kalau lagi mau tidur, terutama aku sampai saat ini juga gak pernah pisah. Tidurnya pasti bareng. Mas apa ya? 3 tahun dia masih tidur bareng sama aku. Dan ya itu paling repotnya kalau dia pas lagi mau tidur. Agak-agak nangis-nangis. Menangis malam aku, lah ya? Iya, nyariin aku. Gitu. Oh. Tapi bukan 3, Ruben 6. Iya. Al Eldo? Oh iya. Enam ya. Oke, nah Mulan berarti kalau kita balik lagi ke Safia nih ya kan, dan yang karir. Tapi kalau Mulan sendiri sebenarnya dalam berkarir ini apa sih membuat Mulan ini selalu berbeda di setiap tahunnya? Nah, ini harus ditiru nih. Setahunnya beda-beda. Iya, ditiru nih. Setiap tahun berubah, setiap kenapa tahun berubah. Kenapa itu? Iya. Ya ikutin mood aja kali ya. Tapi tujuan awalnya karena supaya penonton enggak jenuh. Ya kita sebagai entertainer jangan cuman aku sebagai penyanyi, aku kan penyanyi nih ya, jangan cuman orang tuh ngedengar suaraku doang tapi juga ngelihat visualnya itu enak dilihat. Dan aku juga ngerasa penonton bayar mahal aku ya aku harus kasih yang terbaik, itu aja sih.